Om Hub. Bajunya dari H&M. Kan kita enggak sendiri kita pakai. Apa memang kita kerjanya buat Hub? Gimana ya? Jangan dugem ntar kayak yang tadi. Film hantu tadi. Jadi yang nonton film hantu itu aku nonton pasti gak populer sama video lagi. Perempuan baju merah. Itu baru banget tayang kan? Serem lah. Karena dasarnya kita berdua penakut ya. Tapi ceritanya alurnya bagus. Seru. Gak ketebak malah. Kan biasa film hantu pasti ketebak semua kan? Udah dari awal ketebak. Karena kalau itu bener-bener gak sama sekali. Ketebak tuh bener-bener pas udah DM. Ngapain dia mau nonton? Maaf. Kontrak sama. Tentang ini anjir serem banget. Aku udah nonton trailernya baru-baru mulai langsung aku tutup lagi. Kontrak. Mau nonton pak? Iya harus nonton. Iya intinya tuh dia tuh kayak karena sih dari yang aku nggak cari ke orangnya dia tuh kayak ada ustadz yang kayak goyah gitu loh iman. Wah pengap di setan dua juga itu ustadznya goyah ujung-ujung ustadznya gini-gini aja. Kamu udah dapet pengap di setan dua nggak sih? Kira nggak? Ustadznya nol meremehkan. Iya ujung-ujungnya mati anjir. Masih di Jogja, aku gak di Bandung. Kayaknya tadi waktu pas kamu ngomong tinggi banget, dia nengok ke belakang deh. Gak kan? Platinum kapan? Kita harus bilang tadi. Gue yang sadar, aku nengok dong ke belakang, soalnya kita sepi, itu sepi. Pas aku ke belakang lagi, maksudnya aku lagi cuman. Aku tuh kan mungkin dikit kan, yang lihat dari selama dia gak bilang, tuh aku sempet kesusahan nengok. Pas aku tengok, pas aku nengok pun mereka masih. Ih. Yang tempat lain sama. Mana tuh gak punya orang perhubungan lagi, ternyata kita ngikut ke ini beneran gak sih? Tapi jujur, soalnya ceweknya luar yang nyosor sih. Sedangkan ceweknya perhubungan. Ya, yeah, don't judge book by its cover makanya. Belum tentu kamu yang kayak gini kan. Tapi kan aku bisa apa? Tapi kan kayak gini. Aku capek banget anjing. Tapi kan bioskop ya? Kalau baru ya iya. Lah mau gak mau beli. Apaan tuh? Ya. Kamu berharga. Sorry banget ya buat kalian yang norak gitu. Kok terus banget? Iya, kayak sedotan lucu. Panis soalnya. Kita sama gak maaf. Jadi satu. Kamu nanya, kamu nanya mulu aja. Jadi komen kita nggak ada yang komedi.
Tadi dikirim gitu ya? Dikirim gift ya? Komedi apa aja? Serem. Tapi kalau kamu nonton di Komedi Hormat, itu dia kayak kamu berasa dibaptis sama dia di bioskop. Ya Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Bunda Maria. Kayak gitu aja dia. Sumpah. Berasa dibaptis aja. Kalau Pak Yang kan nonton kayak gitu. Wah Tuhan, Tuhan Yesus. Kayak gitu. Warning test smoke gitu belum kena. Kamu asapnya langsung di sini aja. Bandung kangen kamu Bi. Aku baru beres dari Bandung Halloween kemarin. Gak bikin YouTube. Kayak aku udah punya YouTube, udah punya subscriber juga. Kamu siapa percaya aku punya YouTube? Tapi gak ada videonya, tapi subscriber aku 300 sama 500 gitu. Tapi aku ada videonya. Kodrat bagus, gak belum nonton Kodrat, anjir. Pada nanya Kodrat tahu. Nonton kali kita Kodrat, yuk, yuk. Anjing. Udah mah tutupan terus sama reply story aku. Aku kan suka baca-bacain DM request. Terus tiba-tiba ternyata dia tuh followers aku dari 2018. Dan itu ternyata temennya Al. Temennya Al. Dan dia ternyata fans aku dari 2018. Makanya waktu dia pas aku kan sempat nge-upload SG sama aku. Dia bilang gini, oh temennya Al. Abis pas aku baca DM requestnya, dia selalu kayak tanya, di kapan ketemu, di kapan meet. Malu banget kita gue. Zahirna, Dia udah gila nih.
Belum siap kan sama Ibu? Enggak, sama Mbak Abi ada orang. Yang badut kemarin di pas ngeliat enggak? Aduh dia pasti enggak, kok ada orang. Aduh aku masa tuh ngomong jelek banget. Jawab nih parah banget, kalau ini jangan soalnya gak sulit ya, tuh orang. Kayak ngambil kesempatan gitu loh kalau ada yang tepar gitu, dicium-cium dia. Tapi cowok. Bukan gay. Tapi oh, tapi cewek si Mel aja di tempat anjir. Tapi cewek juga. Si Mel, cowok yang cewek. Ya yang penting cewek enggak kan. Tapi kasihan teman-teman buat yang lain tuh kayak anjing gue grepe-grepe. Ah lucu banget. Tapi jijik sih. Tapi ganteng. Nyimpen nih. Ada. Double click. Tuh, rental mobil masih. Ini biasa aku rental mobil di dia. Mas rental mobil jangan bunga doang dong, kan aku sering nyewa mobil di kamu. Rental mobil Jogja jangan bunga doang dong, kan aku sering nyewa mobil di kamu. Terus dia dan lagi baru. Cocok sih. Tapi itu jijik banget. Terus teman-teman kita yang lain yang di grab itu kayak anjing gue lagi setelah sadar di grab ini ya, ya maksud gue loh, aku tetap cowok kan, tapi kayak mereka kan nggak mau di grab sama orang itu cowok. Jadi minta balik modal. Kamu lah balik modal. Ini rental mobil Jogja, aku sering rental mobil ini ya. Terus dia lagi pabrik, jadi aku bisa bilang give-nya jangan bunga doang. Full outfit. Kita mama jeans, warna jeans. Suka di gitu dia. Temenku juga suka, tapi masalahnya orangnya kayak gitu ya gimana enggak suka. Kalau orangnya ganteng ya temenku suka. Ya enggak bisa. Kalau kan yang tong Leo enggak sih? Leo Lalcom. Pokoknya kan dia putih. Terus abis itu dia suka ikut aku. Karena aku sering banget sama Konstantin kan. Sama Konstantin. Wah. Ceritanya kalau misalnya aku lagi kayak gini, terus ntar dia datang-datang gini. Eh, terus kamu kan punya aku. Sedangkan kayak, kok bisa ngawang kayak cowok banget sih? Kayak gitu. Waktu kerja, hah? Aku tuh pernah live pakai pin penerbangan gitu loh. Ya beda dong, lagi nongkrong sama lagi kayak gitu mah, gimana ya? Gimana Anda? Dia lagi selingkuh. Anda tuh cowoknya yang mana sih? Nggak tahu nggak jelas. Kok kayak nggak pernah? Datang ke kos aku.
aku jam hampir mau jam 12, dekat datang nangis. Stres. Sakit hati. Tapi untungnya kalau misalnya ketemu aku dia terhibur. Soalnya kalau misalnya aku sama dia tuh bukan yang tipikal ngobrol, bener-bener ngobrol yang diobrolin gitu loh. Jadi nanti tuh aku nelfon temen yang emang bisa ngehibur, jadi bercanda. Dibanding kepikiran nanti nangis kan stres, kasihan anak orang. Banget anjir ngekang tapi gak mau dikekang gitu loh. Kamu tuh gak mau ngelawan loh, Mor. Iya. Bahkan yang kemarin Okin datang aja udah ngajak dia gak mau, akhirnya dia nyesel sendiri. Tapi itu dia apa?